aku Angel. Kali ini aku bakal main game PUBG Mobile. Jadi game ini tuh memang selalu aku mainin. Kalau nggak main MOBA, main PUBG. Sebenarnya aku tuh main game itu-itu aja. Tapi sekarang kalian udah tahu kan kalau misalnya ada map terbaru di PUBG Mobile, yaitu Livik. Dan jujur aku tuh udah sering mainin game ini. Dan aku juga udah cobain mapnya, itu seru banget, bagus banget. Aku pribadi suka sama grafiknya, sama dekor mapnya, dan juga menurut aku tuh bagus gitu. Dan waktunya juga gak selama Irangle atau Miramar atau Vikendi. Nah, aku tapi di sini aku bakal main sendiri karena sekarang tuh masih sore ya guys, masih jam 5-an. Teman-teman aku tuh biasa mainnya malam. Jadi aku bakal coba main sendiri squad dan semoga aja amin aku bisa dapetin winner-winner chicken dinner. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa sih, yang penting gameplaynya seru gitu. Karena biasanya suka dapetnya tuh kayak apa sih, kayak bot gitu loh, pasti kan nggak seru kan. Jadi semoga aja aku bisa ketemu orang-orang asli gitu. Kalau gitu daripada aku banyak ngomong, mendingan kalian langsung aja ke videonya. Bye-bye. Ini sekarang kita bertiga lagi, satunya pergi gak tahu kemana. Kayaknya bau-baunya gak bakal beres lagi deh. Gak tahu sih, semoga aja ya. Aduh, capek banget gue dapet pabrik yang gak jelas. Bukan apa-apa guys, teman-teman aku tuh baru pada main malam. Aku bikin konten ini sore. Nah jadinya aku sama publik-publik yang rada-rada deh nih, dari luar negeri semua lagi, kagak yang dari Indonesia. Buset dah ya. Aduh, kesel banget pokoknya. Ini adalah map baru dari PUBG, yaitu Livik. Livik ya, Livik. Jadi sih kayak gabungan dari banyak map gitu. Ada Vikendi, Sunhawk, Miramar gitu. Ada salju, ada air terjun, ada ada orang. Gue gebugin lu. Emang enak. Gak jelas. Woi, gue belum dapet apa-apa, woi. Buset ya nih orang-orang. Gue sih berharapnya ya guys dapet temen yang setidaknya gitu, kalau orang temennya kenok dibantu gitu, nggak kayak game-game yang sebelumnya gitu. Astagfirullahaladzim, susah banget sih, pengen chicken dinner di sini. Biasanya rame nih di sini. Kalian sendiri suka nggak sama map ini? Yang main PUBG cepetan komen ya, komen di bawah kalian suka atau enggak sama map ini, dan menurut kalian kekurangannya apa aja sih gitu. Kalau dari segi durasi sih memang map ini kan cepet ya, memang dia juga 50 orang doang yang bisa ikut, 52 ya, jadi cepet dia selesainya guys. Menurut aku sih itu poin plus ya, karena kadang kan kalau map yang terlalu lama tuh juga apa sih, kalian kayak ngantuk gak sih kalau terlalu lama? Apa gue doang yang ngantuk? Gak tau sih, intinya gitu lah. Gue ditinggalin sama teman-teman gue. Dayu ah, jangan main di kandang terus, ah maju dong. Let's go. Guys, jangan lupa subscribe juga, subscribe ke channel aku agar aku semakin semangat membikin konten. Oke. Okay. Wih, ada bot itu. Bot apa sih? Bukan bot, woi. Bukan bot ternyata. Woi! Senjata kesukaan saya. Alhamdulillah. Biasa kan santai-santai, main santai-santai, ketemu musuh kalah gitu aja terus. Santai-santai ketemu musuh kalah. Hati-hati teman-temanku. Teman-temanku yang tinggal 2 orang.
Guys, kayaknya gue harus ngikutin teman-teman gue karena berhubung gue tinggal berdua sama bertiga sama mereka. Jadi gue nggak bisa macem-macem. Gue takut kalau tiba-tiba gue kekenok terus kagak ada yang bisa nolongin gue, ulang lagi gue main. Kok ngegas, maaf ya. Ngeliatin apa sih bang? Oh, enemies aja. Aneh, kok gue jatuh? Kok gue jatuh? Kok? Ada orang ya? Gimana cara turunnya nih? Kayaknya ada orang deh. Jeng jeng. Ya Allah, udah beredet-beredet gak kena-kena lagi. Mau ke safe zone gak kakak? Mau dong aku kalau ada scope 6. Coba kalau gue on suara nih, biasanya pasti dikasih. Kalian sendiri suka gak guys sama map ini? Coba komen deh. Aku suka sih, grafiknya bagus, terus juga gampang dapet senjata, nggak pelit senjata. Siapa tuh nembak gue? Temen nembak sendiri. Kaget gue. Tidak ada apa-apa. Get to the safe zone. Ini tinggal dikit lagi guys, tinggal 14 orang lagi. Sama kita berarti tinggal 11 orang lagi. Mana sih? Mana? Itu dia. Dia mana? Kok gak kena? Gue tandain lu. Astaga, kagak kena dong. Enemies ahead. Aw, ketahuan. Aduh, mundur dulu guys, ketahuan. Astaga, jangan bunuh aku, please, jangan bunuh aku, please. Oke, aman. Takut. Ada bapak-bapak teman-teman. Assalamualaikum. Gini sampai matanya juling. Oh, tinggal satu lagi guys. Tinggal satu lagi. Thank you.
Tadi kita bertiga versus squad dan tiga orang ini gue sama sekali nggak tahu. Makasih banget ya Gunjan, Wewemo, pokoknya thank you banget. Terharu akhirnya juga menang di Livik ini. Nanti kapan-kapan kayaknya aku pengen coba juga main sama teman-teman aku. Kalian please banget komen di bawah ini, komen kalian suka atau enggak sama mapnya gitu. Okay, thank you for watching. See you on my next video. Bye bye.